Baik pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Bertujuan untuk menggali pembalap motor masa depan Indonesia, Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri atau GMFK PPI Jember bersama IMI Jatim dan Ocean Event Organizer menggelar Supermoto Open Championship 2020 di sirkuit Secaba. Lomba ini juga sebagai bentuk tantangan bagi putra untuk unjuk gigi bersaing dengan para pembalap luar daerah. Perhelatan adu balap motor dalam event Supermoto Open Championship 2020 ini merupakan putaran pertama dari 5 putaran yang digelar di Jawa Timur. Bertempat di lapangan Secaba, Kecamatan Sumbersari, Jember, balapan bergengsi ini diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah dengan berbagai kelas yang dilombakan. Gelaran balap motor ini sebagai bentuk kepedulian GMFK PPI Jember terhadap pembalap asli Jember yang sampai saat ini tidak bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal. Karena di Jember sendiri sampai saat ini belum memiliki sirkuit balapan motor yang layak. Sehingga banyak potensi pembalap di Jember justru balapan di zona terlarang, seperti balap liar jalanan yang sangat beresiko dan juga pelanggaran lalu lintas. Kedepan, untuk menunjang potensi dan bakat pemuda Jember yang mempunyai minat di balap motor, GMFK PPI akan secara berkelanjutan menggelar balapan serupa. Kegiatan Supermoto Open Championship 2020, seri pertama di Jember. Ini adalah kegiatan program IMI, program tahunan, seri pertama. Dan ini adalah kerjasama antara kita, GMFK Jember, dan juga dengan komunitas pembalap-balap di Jember, yaitu dengan GMI, Jember, yang tujuannya adalah membina mereka, supaya dia membina sehingga bakat tersalurkan untuk kegiatan pembalap ini. Harapannya ke depan di sini, ini di Jember potensi untuk pembalap. Potensi sekali, banyak pembalap-balap yang terlahir di Jember, hanya di Jember ini. Aku sirkuitnya aja tidak ada. Ya ini yang hanya di Secaba yang kita pakai. Dan alhamdulillah semua juga berpam bisa menerima kita untuk selama kegiatannya aja. Secaba ini adalah sekolah tempat siswa belajar sekolah TNI. Sehingga jadwalnya juga dipakai dalam kegiatan Secaba sehingga tidak terbatas waktu untuk melakukan kegiatan di sini. Meski sempat diguyur hujan di tengah perlombaan, namun tidak mengurangi semangat dan antusiasme para pembalap. Di kelas Supermoto tampak juga dilombakan kelas Supermoto anak-anak yang tak kalah menarik dengan kelas-kelas lainnya. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.